Hai semua, hari ini saya nak kongsikan labu air yang saya tumis. Sebenarnya labu ni tersalah beli. Ingat kan labu putih, rupanya labu air. Dulu saya tak suka, tapi try dulu lah masak mana tahu boleh suka kan. Okay, bahan dia ikan bilis. Ikan bilis ni kita rendam dulu supaya dia jadi lembut masa kita nak tumbuk dia. Lepas dah rendam, tak perlu lama sangat lah, kita akan potong dia kecil-kecil macam ni supaya senang nak tumbuk nanti. Potong kecil-kecil. Lepas tu tumbuk dengan bawang putih. Tumbuk halus boleh, tumbuk kasar boleh, mana-mana lah. Saya tumbuk sedang-sedang sahaja. Kemudian sediakan kuali, panaskan dan masukkan sedikit minyak. Lepas tu kita masukkan bahan yang ditumbuk tadi. Kacau sampai dia sedikit kekuningan dan bau dia dah ada. Lepas tu boleh masukkan labu air kita yang dah dipotong tadi. Masukkan sedikit perisa. Saya guna secukup rasa. Kemudian masukkan garam. Garam tak berapa nampak, dia tak masuk dalam kamera. Lepas tu sambung lagi, gaul sampai dia rata. Kemudian kita boleh masukkan air. Kalau nak buat sup, buat air lebih sikit. Kalau nak dia kering, letak sikit sajalah air dia. Okay, sekarang tinggal tunggu dia mendidih kalau lagi. Nanti Rada nak siap lah ni sudah. Bangun sudah sekecil. Hello. Inilah rupa dia bila dah masak. Inilah lauk kami tengah hari ini sekali makan dengan kari yang dah dibuat malam tadi. Just panaskan saja. Payak pula masih makan apple. So dia just makan apple sajalah tengah hari ini. Masa untuk makan tengah hari. Kami dua makan, Payak pun makan. Rasa labu air ni not bad lah, sedap juga. Kalau masak sendiri sedap rasanya, sebab dia ikut apa yang kita nak. So next time bolehlah buat lagi untuk masakan harian. Itu saja untuk kali ini. Bye.